Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Amma ba'du. Bapak-bapak, para Ustadz, para sepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu semuanya, hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada pengajian malam Rabu, hari Selasa malam Rabu. Kemarin terakhir kita bahas tentang apa? Al-ghadab, apa makna al-ghadab? Marah. Ingat enggak? Nah, gimana? Masih marahan enggak nih? Sedikit. Udah enggak ya? Udah berkurang dah. Yang penting udah tahu kan tuh, kalau marahan gimana caranya? Dielus. Dielus, ah? Palanya dielus. Apa namanya nih? Pundaknya dielus. Nanti pengaruh syaitan akan hilang, amarah akan turun drastis, begitu. Jadi silahkan dicoba di rumah masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yang keenam. Nah, kalau masih pada ingat, ini yang keenam sekarang. Al-hilm, al-hilm. Lawannya ghadab ada hilm. Ghadab marah, al-hilm itu toleransi, kesabaran. Nama Allah itu salah satunya al-halim. Di antara asmaul husna, al-halim, yang maha baik, sabar, toleransi kepada hamba-hambanya. Kurang toleransi, apalagi coba Allah sama kita. Udah segala nikmat dikasih, kita ngelanggar terus, segitunya masih diberikan waktu kita. Ayo terus, silahkan. Saya kasih kesempatan untuk beristighfar, untuk bertobat, untuk minta maaf. Nah, itu toleransi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, kita dan kita harus memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita nih, sebagaimana di dalam kitab-kitab tempo dulu, kalau nggak salah ada di kitab, diceritakan juga di kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu daripada a'immah ahlus sunnah wal jamaah. Dalam kitab musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan tentang, nih lihat toleransinya Allah nih. Jadi makhluk-makhluknya Allah udah pada, orang Betawi bilang empat, udah pada empat sama manusia. Bumi, langit, laut, gunung, semua udah pada empat sama manusia. Kelewatan banget nih manusia, katanya sih. Bumi, laut, gunung, langit, tiap hari Allah kasih nikmat, tiap hari juga mereka maksiat. Akhirnya mereka izin sama Allah. Pertama laut bilang, ya Allah, saya numpang nih, mau izin nih, mau minta perestuan dari Engkau ya Allah. Mau ngapain wahai laut? Saya mau tenggelamin nih manusia-manusia yang saban hari maksiat kerjaannya. Izinin saya mau samperin dia, saya mau tsunami dia. Istilahnya gitu. Enggak berhenti di situ. Udah kelar laut minta izin, gunung minta izin. Ya Allah, saya mau nimpain diri saya nih ke mereka nih, manusia-manusia yang demennya pada melanggar syariatmu ya Allah. Lagi ngomong begitu, tiba-tiba langit juga ngomong, mau jatuhin dirinya ke kita nih manusia-manusia, biar kita hancur semuanya. Bumi juga begitu, turidu antan syak, bumi pengen pecah dua, terus manusia-manusia yang ada di atasnya biar pada masuk ke dalam, terus dihempit lagi. Ini semua udah minta izin begitu sama Allah. Apa jawaban Allah kepada laut, bumi, langit, gunung? Apa jawaban Allah?
kalian bukan pencipta mereka. Kalian laut, bumi, langit, gunung, kalian bukan yang ciptain manusia. Saya nih ciptanya nih. Saya yang nyiptain, saya tahu. Saya akan kasih tetap kesempatan mereka untuk beristighfar dan bertobat kepadaku. Lihat tuh baiknya Allah Subhanahu wa taala. Toleransinya Allah Al-Halim. Kita harus punya tuh sifat. Hilangin sifat ghadab, amarah, bawa ini sifat toleransi. Orang salah, ya kita kasih tahu, tegur dengan cara yang baik, kita maafin. Nanti itu orang akan berubah menjadi baik. Toleransi itu adalah ketenangan dalam hati dan menahan amarah. Wadhabtun nafs, bisa ngatur diri sendiri. Bihaitsu la tuharriku quwwatal ghadab, sehingga ini diri enggak gampang naik darah. Jadi kalau ada sesuatu, kita harus kontrol diri kita biar enggak gampang mencak-mencak, teriak-teriak, na'udzubillah min dzalik. Musibah-musibah yang datang, ujian-ujian yang datang tidak membuat dirinya goncang. Naam. Wa kadhmul ghaiz huwa ibarat an ikhfa'il ghadab wa hifdzih. Kadhmul ghaiz itu menahan diri daripada amarah. Jadi kalau ada sesuatu kayak yang kita ceritain kemarin tuh, cicit Rasulullah kesiram sop, kena pipinya tuh sop masih mendidih, kesiram pipinya, yang nyiram apa yang jatuhin nggak sengaja, langsung bilang apa wal kadhimin al ghaiz, tahan amarah. Beliau tahan. Wal afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan al-halim tadi, toleransi itu dalam hadis-hadis banyak bergandengan sama ilmu. Belajarlah ilmu dan gapailah sifat toleransi, kesabaran. Sifat toleransi itu adalah seperti garam dalam kehidupan seorang manusia. Kan katanya kalau makanan itu biar keluar rasanya kudu pakai garam. Iya kan? Masak sop udah bumbunya semuanya udah, garam enggak ada, kagak enak. Kurang. Enggak keluar tuh rasa-rasanya. Jadi akhlak seorang manusia akan indah kalau dia punya sifat toleransi. Dia punya sifatnya banyak nih. Tapi kalau dia enggak punya tuh toleransi, biasanya ketutup kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau orang punya toleransi, akan dipandang Masya Allah ini orang, kehidupannya tuh dianggap baik semuanya. Tidak ada sesuatu dua hal yang kalau disatukan menjadi indah lebih daripada ilmu dan halim. Ilmu kalau udah ketemu sama bijaksana, toleransi itu istimewa udah. Dan banyak sekali sebenarnya ucapan-ucapan Rasulullah tentang kemuliaan itu. Nah, saya pengen lanjut ke pembahasan yang ketujuh. Kenapa? Karena masih berkaitan. Al-afu. Al-afu itu artinya maaf, sifat pemaaf. Tadi kan halim, sabar dan toleransi yang pastinya akan menghasilkan orang itu pandai memaafkan orang lain. Al-afu sifatun ilahiyah. Afu ini, pemaaf ini sifatnya Allah. Wa yuzkarullahu bihadzihi sifah fi maqami tsana wal hamdillah. Kan sering kita bilang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, kalau lagi bulan apa? Ramadan. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguh engkau maha pengampun, pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai sifat tersebut. Fa'fu anna, jadi maafin saya, tolong maafin saya, ampunin saya, ampunin saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'afwu ahaqqu ma 'umila bih. Inna Allah yuhibbul 'afwa, ta'afu wa tasqutu ad-dagha'in bainakum. 'Alaikum bil 'afwi fa innal 'afwa la yazidul 'abda illa 'izzan. Maaf. Kita harus pandai memaafkan orang lain, maka dengan begitu nanti akan hilang kebencian dari hati kita.
yang tadinya suka benci orang lain, cepat marah. Kalau kita saling memaafkan, maka akan hilang tuh sifat-sifat buruk tadi. Alaikum bil afwi. Pandai-pandailah kalian memaafkan orang lain. Fa innal afwa la yazidul abda illa izzan. Karena sesungguhnya memaafkan orang itu akan menambah kemuliaan bagi orang tersebut. Kita, saya memaafkan orang lain, itu saya akan, saya enggak justru jatuh, enggak, justru akan tambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anta alladhi samaita nafsaka bil afwi fa'fu anni. Sampai-sampai tuh siapa tuh namanya? Presiden Afrika Selatan tuh siapa? Nelson Mandela. Dulu kan ceritanya di beliau di penjara. Ah, di penjara, terus ada polisinya. Polisinya kulit putih. Kalau beliau kan kulit hitam. Tahu enggak apa yang dilakukan oleh si kulit putih ini? Jadi dia dari atas penjara. Jadi dia kencing, dia taruh di botol, kencingnya disiram ke Nelson Mandela. Terus waktu itu dia nengok sambil siang dari atas ngata-ngatain, dasar kamu orang hitam, dasar kamu segala macam. Nelson Mandela tanya sama polisi yang jaga penjara, itu yang di atas polisi siapa namanya? Disebut namanya Fulan. Kata yang di atas, ngapain kamu nanya-nanya nama saya? Diludahin lagi dari atas, udah disiramin kencing, diludahin segala macam. Enggak, nanti kalau saya keluar dari penjara, suatu saat saya mau ketemu sama kamu, makanya saya catat nama kamu. Kamu enggak akan keluar, dasar kamu orang hitam, enggak tahu diri. Kamu enggak akan keluar, kamu bakal mati di situ. Habis dicaci maki, dihina yang luar biasa. Subhanallah, keluar. Nelson Mandelanya keluar dari penjara, bebas. Jadi apa dia? Gak lama habis itu jadi presiden. Setelah jadi presiden, ingat sama si polisi itu. Kalau kita nih dalam kondisi begitu, kira-kira bakal ngapain kita? Habis dikencingin orang, diludahin, dikatain, habis gitu kita jadi presiden. Kira-kira bakal ngapain kita? Hah? Ceburin kali. Kemudian kali ada yang mau taruh di, kalau di sono tuh satu daerah di Indonesia, saya ada pernah ceramah di sana, nggak usah saya sebut namanya, ada orang yang diktator di sana, itu rumahnya masya Allah, mungkin sekeramat jati itu semuanya rumahnya tuh. Satu rumah doang, maksudnya rumah dia doang tuh sendiri. Jalannya tuh dari ani lagi jalan nih, Bib, ini pintu rumah nih, Bib. Pintu rumahnya Fulan disebut. Oh ini gede banget rumah pintunya, masya Allah. Ini ada jalan khusus, Bib, dari bawah nih ke bandara, jalan khusus buat dia doang. Masya Allah, jalan lagi shot, kira-kira 15 menit nih kita udah jalan. Nah, Bib, kalau ini pintu utara, Bib. Nah, tadi pintu yang timur tuh, sekarang pintu utara nih. Hah? Timur, utara, maksudnya gimana? Iya, pintunya ada sono. Wah, besar banget. Itu dia kalau ada orang yang kagak ini, yang kagak, apa namanya, kagak cocok itu. Kayak, kalau tadi kan kita apa, nyeburin kali apa. Kalau dia taruh di lubang buaya, jadi gak seneng sama orang nih. Saya ditipu apa gimana sama orang. Bang buaya, habis dah, mati. Itu orang tuh punya ini macam-macam ya. Jadi kalau kita habis dikatain orang, dicaci, dihina, terus jadi presiden, kita apain tuh orang? Ciburin kali ya. Aduh. Nah, lihat Nelson Mandela dipanggil. Itu yang polisi gemeteran. Waduh. Ini saya bakal diapain nih kira-kira nih. Nyampe dia di istana presiden.
minta maaf, nangis-nangis, ya minta ampun. Kata Nelson Mandela, enggak, duduk-duduk sini. Saya manggil antum ini justru mau maafin antum, katanya. Ane manggil ente nih sekarang, ane lagi pengen maafin ente nih. Gitu, jadi enggak usah khawatir, tenang aja. Benar, Tuan Presiden, benar. Cuma ada satu syarat. Jangan begitu lagi sama orang lain. Cukup saya aja yang digituin ya. Yang dikencingin, yang diludahin, yang dihina, dicaci. Kamu mau gak janji? Kalau kamu mau berjanji, saya balikin lagi kamu kerja. Kalau kamu masih begitu arogan, saya keluarin kamu. Biar gak kerja dari situ. Gak kerja lagi di situ. Oh janji, Mr. Presiden. Saya janji, gak bakal lagi begini. Balik, kerja lagi. Nelson Mandela. Bisa begitu. Belajar dari... Di antaranya pasti beliau pernah membaca itu sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu apa? Fathu Mekah. Fathu Mekah itu gimana ceritanya? Nabi diusir. Nabi diusir dari Mekah. Diusir enggak sekedar usir biasa. Udah sebelumnya mau dibunuh berapa kali. Diusir bukan hanya beliau, tapi semua keluarga dan sahabatnya ikut juga diusir. Pergi ke Madinah, menetap di Madinah kurang lebih 7 tahun, balik lagi ke Mekah membawa kemenangan yang begitu besar, yang sejarah Islam menamakannya sebagai Fathu Mekah. Nabi datang ke Mekah bawa puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu orang waktu itu. Datang membawa kemenangan, orang kafir Quraisy pada ketakutan semuanya. Ini Muhammad yang kemarin kita usir nih. Sekarang dia udah bawa pasukan segini banyak. Udah begitu Nabi bilang sama orang-orang kafir Quraisy, "Ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian saya bakal ngapain nih? Kalian udah usir saya, caci maki saya, bilang saya orang gila, udah ngebunuhin keluarga saya, udah kalian udah bunuhin keluarga saya banyak, perang Badar, ada sepupu saya Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, perang Uhud ada, saya punya paman Sayyidina Hamzah kalian bunuh, dan sahabat-sahabat saya banyak sekali kalian bunuh, kalian caci maki saya, bunuh keluarga sahabat saya, kalian ambil harta-harta saya. Sekarang saya datang lagi ke sini bawa kemenangan. Menurut kalian saya bakal ngapain? Menurut kalian nih kafir Quraisy saya bakal ngapain? Akhun karim wa ibnu akhin karim, Muhammad maafin kita, kamu orang baik, abahmu orang baik, orang mulia, orang hebat, maafin kita. Sa'aqulu lakum kama qala akhi Yusuf, saya katakan kepada kalian seperti apa yang dikatakan saudara saya Yusuf kepada kakak-kakaknya, la tathriba alaikumul yawm idhabu fa antum mutlaqun, dimaafin, pergilah kalian, saya bebaskan. Itu padahal kalau Nabi mau udah enggak ada kekuatan lagi, itu kafir Quraisy sudah mau lari kemana enggak bisa, tinggal ditancep-tancepin satu-satu bisa. Nabi ini enggak. Akhlak Rasulullah. Orang Taif lihat Nabi datang mau dakwah, coba bayangin. Nabi datang mau dakwah. Kira-kira kalau Nabi datang ke Keramat Jati disambut apa enggak sama kita? Tala'al badru 'alaina. Pasti kita sambut. Ayo siapin soto-soto Betawi. Lu bikin apa? Gua bikin kambing goreng. Wah, semua nyambut Nabi. Ini Nabi ke Taif enggak ada satu pintu pun yang buka pintu buat Nabi. Enggak ada satu rumah pun yang buka pintu buat Nabi. Tidur di padang pasir. Mau dakwah lagi enggak ada yang terima, ditimpukin batu. Dicaci maki berhari-hari Nabi begitu. Malaikat datang, malaikat udah enggak kuat deh. Muhammad, ayo deh perintahin saya buat saya jatuhkan itu. Saya bawa, saya angkat tuh gunung di
Taif, saya mau hancurin mereka semua orang Taif, kurang ajar. Kamu datang mau dakwah baik-baik, malah dicaci maki, ditimpuk dan lain sebagainya. Jangan. Kalau memang mereka tidak menerima dakwahku hari ini, mudah-mudahan nanti keturunan mereka ada yang mengikuti dakwahku. Jangan kau hancurkan mereka. Biarkan. Insyaallah nanti mereka akan beriman atau keturunan mereka akan beriman. Jangan kau habiskan mereka. Jangan kau binasakan mereka. Enggak berhenti di situ. Udah deh. Nabi udah tolak tuh tawaran. Nabi doa. Bersama beliau ada Zaid bin Al-Harith. Zaid bin Al-Harithah. Nabi doa sujud. Apa Nabi doanya? Kira-kira Nabi yang doanya pasti diijabah, doanya apa kira-kira? Kira-kira apa? Apakah Nabi nyumpahin mereka? Nabi bilang apa? Allahumma inni ashku ilaika. Ya Allah, saya mau ngadu nih. Mau ngadu apa wahai Rasulullah? Ashku ilaika dha'fa quwwati. Betapa lemahnya hambamu ini tanpamu ya Allah. Wa qillat hilati wa hawani 'ala an-nas. Allahumma illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, satu aja yang saya minta. Saya ini lemah. Saya tanpamu ini enggak bisa apa-apa. Satu yang saya minta ya Allah, atas ketidakmampuan saya mendakwahkan mereka hari ini. Enggak apa-apa mereka timpukin saya, hina, caci maki, enggak apa-apa. Satu yang saya minta. Innam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kau jangan marah kepadaku ya Allah. Menyalahkan dirinya Nabi. Dirinya dikatakan gagal kata beliau. Padahal Nabi sudah berusaha semaksimal mungkin. Allah katakan wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu menyampaikan aja ya wahai Muhammad. Man syaa'a falyu'min, yang mau terima beriman ahlan wa sahlan. Wa man syaa'a falyakfur, yang enggak mau silakan. Enggak apa-apa. Bukan tanggung jawabmu mereka harus beriman. Enggak apa-apa. Kamu sudah menjalankan kewajiban. Tapi memang Rasulullah hatinya itu begitu lembut. Begitu lembut, begitu indah. Semakin besar dosa atau kesalahan orang yang dilakukan kepada diri kita, maka pahala kalau kita memaafkannya itu akan lebih besar lagi. Orang buat salah kecil, kita maafin, dapat pahala kecil. Orang buat salah gede, kita maafin, pahalanya gede. Sebesar dosa orang tersebut kepada kita. Jadi makanya memang makin berat, makin banyak atau makin besar godaan, makin berat kita untuk memberikan ampunan dan maaf kepada orang tersebut. Berbuat buruk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, boleh gak? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kamu berhak membalas dia, berhak kamu, kata Allah dalam Al-Quran. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Berhak, tapi jangan melebihi kadar kesalahan orang tersebut kepada kamu. Misal contoh, orang salah sama kita apa misalnya? Mukulin kita. Kita berhak enggak balas? Boleh. Boleh. Enggak salah kita. Tapi jangan melebihi pukulan dia terhadap kita. Namun kalau kita maafkan, maka Allah akan memberikan ganjaran yang begitu besar kepada kita. Kalau kita balas, kita enggak dosa, enggak. Tapi kalau kita mau memaafkan dia, maka kita akan mendapatkan ganjaran. Karena tadi ayat yang tadi Allah bilang wa jazaa'u sayyi'atun mithluha, ada lagi di ayat yang lain Allah mengatakan idfa' billati hi ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada orang berbuat buruk kepadamu, maka balaslah dengan hal yang baik, bahkan yang terbaik. Maka hal itu akan menjadikan orang tersebut akan mengakui kesalahannya dan akan menjadi baik kepadamu. Begitu. Jadi kayak kemarin tuh orang, ya banyaklah cerita sebenarnya orang berbuat salah, mau balas sah-sah aja, diperbolehkan dalam hal ini. Tapi kalau kita maafkan, maka akan begitu besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau enggak katanya
Nabi dalam sebuah hadis beliau, mau enggak aku berikan, aku beritahukan kepada kalian tentang akhlak terbaik di dunia dan di akhirat? Mau wahai Rasulullah. Yang pertama, tasil man qata'ak, engkau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutusnya darimu. Orang datang ke kita, kita datang lagi ke dia, itu bagus, tapi gampang. Yang susah, orang kagak mau datang sama kita, tapi kita datengin dia. Orang fitnah-fitnah kita, kita baik sama dia. Memberikan kepada orang yang tidak memberikan kepadamu, itu akhlak terbaik. Dan yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Jadi begitu ya. Nelson Mandela tadi bisa aja dia balas, apalagi presiden orang nomor satu di negerinya, dia mau apain juga bisa. Cuman enggak, padahal memaafkan pada saat dia berkuasa, pada saat dia dalam posisi kuat, itu enggak gampang, Bu. Enggak gampang. Kalau memaafkan, kita lemah nih, kondisi kita lemah nih, kita dizalimin dan kondisi kita lemah, enggak bisa kita bela diri. Memaafkan itu lebih mudah dibanding kalau kita dalam posisi kuat. Kita dalam posisi, misalnya kita di sini penguasa wilayah, begitu ya. Waduh, penguasa wilayah, ada orang buat salah sama kita, wah, langsung kita, namanya penguasa wilayah. Nah, tapi kalau kamu memaafkan, sedangkan kamu memiliki kekuasaan untuk bisa melawan dia, maka ganjaran Allah akan begitu besar. Apa nanti kata Allah? Dia manusia yang punya kekuasaan bisa balas dendam aja maafin, aku Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku akan lebih pemaaf dari dia, aku akan memaafkan kesalahan dia. Makanya di antara sebab atau di antara syarat orang mendapatkan ampunan, khususnya di malam-malam mulia seperti nisfu Sya'ban misalnya kan, apa di antara syaratnya? Yaitu semua dapat ampunan dari Allah illa musyrikin atau musyahin. Dua nih, orang musyrik dan orang yang nanam dendam di hatinya, itu enggak dapat ampunan dari Allah. Makanya kita di antara syarat mau dapat ampunan dari Allah, kita juga ampunin orang lain. Enak aja ente mau dapat ampunan dari Allah, ente enggak mau maafin orang. Ente mau dimaafin sama Allah tapi enggak mau maafin orang yang buat salah. Salahnya dia sama kamu 2, 3, 4, 5, salah kamu sama Allah jutaan. Mau dimaafin semuanya. Allah mau maafin, tapi maafin juga dong orang lain, jangan begitu. Harus adil dong, gitu. Istilahnya begitu. Jadi kalau kita mau dimaafin, kita maafin juga orang lain, supaya nanti kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau diampunin, ampunin kesalahan orang lain. Supaya kita nih yang banyak salah sama Allah nanti dimaafin juga. Kurang lebih seperti itu. Terakhir ini disebutkan ada seorang namanya Malik Ashtar. Dia, saya kurang ingat apa sahabat atau tabi'in begitu. Lagi jalan di satu, ini tokoh yang luar biasa, sangat dimuliakan, sangat dihormati. Lagi jalan di pasar, bajunya sederhana, baju biasa, pakaiannya sederhana. Ada satu orang pakai pakaian mewah, ngelihat ini Malik Ashtar lagi jalan, dia ambil tanah terus ditimpuk. Eh, dasar orang kere lo, gitulah kalau bahasa sini. Dasar orang kere, pakaian begitu jelek. Ini enggak nengok nih yang ditimpuk, tetap aja jalan. Tetap jalan. Orang-orang datengin dia yang nimpuk nih. Ata'rifu man hadza? Tahu enggak ente yang ente lempar itu siapa? Emang siapa? Malik Ashtar. Malik Ashtar. Semua orang tahu, tapi mungkin ada sebagian enggak tahu wajahnya. Tapi untuk kemuliaan orang ini semuanya tahu. Buru-buru dikejar. Ternyata Malik lagi masuk ke masjid dan lagi sholat. Nah, selesai sholat, langsung orang datang peluk-pelukin kakinya gitu, minta maaf, maafin saya, maafin saya. Kenapa nih? Aku mau minta maaf atas tadi apa yang kamu, aku lakukan kepadamu, melempar kamu dengan tanah. Gak apa-apa.
Fa wallah ma dakhaltul masjida illa li astaghfiralak. Demi Allah, aku ini tadi masuk masjid. Ya. Aku ini tadinya mau jalan enggak mau ke masjid. Cuma tadi habis kamu timpuk saya, aku jadi mau ke masjid. Kenapa saya mau ke masjid? Karena saya lagi mau mintakan ampunan kepada Allah untukmu wahai saudaraku. Keren banget. Sampai sengaja ke masjid untuk sekedar memintakan maaf kepada orang yang lemparin dia tanah. Aduh, keren dah pokoknya dah, Masya Allah. Intinya kita harus punya tuh sifat al-afu dan sifat al-hilm. Insya Allah Allah berikan di hati kita dua sifat mulia tersebut. Kita pandai memaafkan orang, kita bijaksana, bersabar. Dengan begitu, insya Allah kita pun akan diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Mungkin saya langsung izin ya, karena mau ada tamu di rumah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.